Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Kristanto Seni Persinci. Gimana sobat-sobat sedulur, sobi dimanapun kalian berada ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Mudah-mudahan kita semuanya ya, termasuk dari saya pribadi, keluarga saya, keluarga sampean, sampean pribadi ataupun dengan yang lain-lain, itu masih dalam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, murah rezeki, kelancaran, terus diberi keberkahan, kesuksesan dalam menggapai sesuatu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Lur ya Lur. Ah, Lur dulur. Kali ini saya kedatangan sebuah paketan lagi Lur ya. Ini paketan dari Bontang, tepatnya Kalimantan Timur, sebuah paketan untuk Bapak. Bapak siapa Dek namanya Dek kemarin Dek? Didi. Enggak, yang kemarin itu yang viral gol. Munawir. Pak Munawir ya. Ini istri saya bilangnya Pak Munawir. Untuk aksesoris jemit apa ini namanya? Viralnya pasti yang lagi viral, yang lagi fenomenal di dunia pergilan. Pokoknya jos Lur. Dan untuk Mas Munawir yang ada di Jawa Tengah, saya ucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan semuanya kepada saya pribadi sebagai admin 88 dan sebagai penjualnya lah ya, customer. Mudah-mudahan ya ini bisa berkah, karena kemarin dari Mas Munawir ini minta untuk dibikin taktika Lur. Part-part taktikanya sudah saya pesankan di Jawa, pengerjaan full sense Lur, sama itu ada di Jawa. Oke Lur ya, kita buka Lur. Jangan sampai ketinggalan Lur ya. Kita buka sama-sama. Packingannya rapi Lur, legedes kadang-kadang Lur iki Lur. Pangis tuh hantar legedes iki Lur. Susah Lur. Lancar Lur ya. Packingannya sangat precision. Kuat Lur. Oh ya Lur, untuk teman-teman yang istirahatnya mau apa inden atau mau pesan unit chamber anu terbaru dari 88 chamber anu itu akan buka kloter, akan buka open order itu kemungkinan insyaallah bulan depan. Dan untuk masalah harga masih belum bisa dipublikasikan karena kita juga masih belum dikasih tahu sama markas. Untuk harga realnya itu kita berapa belum dipastikan. Dan untuk kloter pertama kemarin yang saya dapatkan itu adalah 18 orang ya. Untuk orang-orang yang beruntung di kloter pertama dengan harga Rp1.988.000 chamber set ya. Belum ongkir, belum grafir dan yang lain-lain. Dan untuk teman-teman kemarin yang sudah pesan sama saya, aman, di jalur aman ya. Kemungkinan 2 minggu ataupun 2 minggu lagi ke depan sudah naik warna ya. Mudah-mudahan wah cepat datangnya, biar tidak terlalu lama nunggu ya. Triple bro, banyak betul safety-nya bro, mantap mantap bro. Ayo apa ini, coba lihat. Mantap bro, ayo. Jangan sampai ketinggalan ya. Ya mantap 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 jos lo, mantap bro. Sebuah chamber dari GS88 ya, markas. Ini dia warna hijau army. Mantap Lur. Asli Lur, enggak bohong saya. Nah, ini dia. Ini dia. Guys. Jos ya. Demit viral. Warna hijau army sama. Ini untuk trigger kita bisa disetel ke kanan, ke kiri, ke tengah juga bisa ya untuk setelan triggernya ya. Jadi nanti tinggal kita buka kuncinya, karena ada si kunci cuman di belakang posisinya. Jadi sama tinggal ngendorin ininya,
tinggal mau digeser ke kanan bisa, ke samping 30 360 derajat lur. Bisa di geser, pindah sesuai dengan selera sampean. Untuk cancel kokan tepatnya di sebelah kanan ya. Kalau untuk pengguna kidal, insya Allah bisa juga, cuman bisa dikatakan nanti kita bikinkan kuakan khusus di sini. Tinggal kirim ke markas lagi, bikin kuakan lagi baru yang di sini ya untuk yang pengguna kidal. Untuk part-partnya semua stainless lor, dari pemukul hammer, seat lever, cancel kokang, trigger, penusuk mimis, semuanya ini stainless ya, part-part baut-bautnya semuanya stainless. Untuk manometer ukuran 25 udah 25, dan ini dilengkapi dengan adapter laras lor ya, ini menggunakan adapter laras. Dan ini di sini tertera ada sebuah lubang pembuang angin pada hammer ya. Jadi nanti kalau angin hammer ini pemukul ini dipukul ke depan, otomatis dia angin tidak keluar lewat belakang tapi lewat samping, lewat lubang ini ya. Jadi konstruksinya memang semuanya dari 88 sudah dipikirkan secara matang dari desain, model dan kegunaannya. Untuk per hammer warna krem ya lur. Untuk per valve, karena saya terkendala kekurangan kunci, per valve ini baja stainless ya. Untuk valve-nya modelnya kerucut, dan untuk anode sangat bagus, tahan luntur seumur hidup, tahan godaan ya. Untuk sistem seal lever ini dijamin anti kocak lur ya, presisi anti kocak. Bagus desainnya juga, dia modelnya sistem kayak demit edan. Sistem ini demit edan. Dan untuk di sini juga ada grafir 88 airgun ya. Yang membedakan dari konstruksi demit viral yang kecil sama besar, ini tetap saya bilang ini ada pada video ya sebelumnya. Ini tertera pada di sini ya, karena tampung ruangan angin di sini itu lebih banyak, lebih besar di sini. Jadi seandainya kita buka di sini, ini semuanya buat keluar. Di sini itu lubang lho. Kotak ini luar-luar lubang semua lho ya. Kemudian pokoknya ini bisa lebih hasilnya lebih maksimal. Dan untuk Mas Munawir yang ada di Jawa Tengah, saya ucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan unitnya kepada saya. Mudah-mudahan sampean diberi kesehatan, kesuksesan dalam menggapai sesuatu apapun itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang sudah selalu memantau, menyimak saya, konten saya dengan sedemikian rupa, mudah-mudahan juga sampean semua diberi kesehatan, kemudahan dan keberkahan, serta diberi rezeki yang melimpah. Ya lor, amin amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih dari saya pribadi, Kristanto Slimer Cinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.